Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Penonton, seterusnya kita bincang kepada anda tentang satu jelajah yang akan berlangsung dalam kita menyambut Bulan Kebangsaan, iaitu Jelajah Aspirasi Malaysia. Dan pagi ini Ifan bersama dengan Tuan Zamri Abu yang merupakan pengarah Usaha NSQ, dan juga kita bersama dengan Encik Saiful Zaman Yusof, pengarah bahagian program radio RTM. Assalamualaikum, selamat pagi. Sihat ya? Salam, selamat pagi. Alhamdulillah. Okey, pagi ini kita akan membicarakan terus kepada Tuan Zamri Abu sendiri. Bagaimana sebenarnya ide ini didapati oleh NSQ untuk menjadi sebahagian daripada Jelajah Aspirasi Malaysia tahun ini? Baik, alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada RTM kerana sudi lagi sekali lagi memanggil NSQ untuk mengadakan program-program seperti Jelajah Aspirasi Malaysia ini. Penuh bermakna sebenarnya bagi NSQ sebenarnya. Sebenarnya NSQ mempunyai beberapa cawangan di seluruh Malaysia. Tetapi idea mengapa NSQ ingin bersama-sama mengikuti program ini kerana kita sendiri anak Malaysia, lahir di Malaysia. Kemudian pelanggan-pelanggan kami itu di NSQ semua terutamanya pelanggan Malaysia. So idea kami untuk mengikuti program-program seperti RTM buat ini berbesar hati kerana kami dapat memperkenalkan produk kami lagi kepada semua masyarakat umum. Seterusnya maknanya program ini kalau kita ikutkan, kalau program ini secara jelajah secara besar-besaran kan. Okey, kita membawa produk-produk NSQ, jenama NSQ, terutama kali ini kita bawa produk NSQ yang kita fokus khas kepada untuk program-program ini saja. Macam supporter produk yang di depan mata saya ini adalah produk-produk yang kita buat sempena program jelajah ini saja. So ini produk limited edition. So pelanggan-pelanggan NSQ kena dapatkan di seluruh cawangan NSQ sempena program jelajah ini, insyaAllah. Ya, besar harapan NSQ untuk mendekati rakyat Malaysia khususnya. Ya, betul. Melalui Jelajah Aspirasi Malaysia. Tuan Saiful Zaman boleh kongsikan kepada kita apakah di antara objektif utama berlangsungnya jelajah seperti ini? Jadi, Assalamualaikum dan juga salam Malaysia Madani. Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Yang pertama, terima kasih pada NSQ. Sama-sama, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, Jelajah Aspirasi Malaysia tahun 2024. Okey, ini kalau kita nak kira, ini ialah tahun ke-10 yang kita buat. Tapi sebelum ni kita secara stand alone. Dan pada tahun ini, kita buat jelajah tu bersekali dengan semua stesen radio. Bermula pada 17 hari bulan ini di Patron NKVE Kuala Lumpur ataupun dekat dengan Shah Alam di Glen Marie. Kemudian kita akan terus ke utara hinggalah kita pusing sampai ke selatan dan kita akhirinya di ibu pejabat di sini. Dan antara objektif Jelajah Aspirasi Malaysia ini bersama dengan NSQ dan juga Patron ialah supaya kita dapat membawa semangat Hari Kebangsaan, semangat merdeka untuk kita membarakan lagi tentang Hari Kemerdekaan ini, dan juga kita membawa Jalur Gemilang bersama-sama ke seluruh pelosok yang telah kami rancangkan. Itu di antara objektif utama ya, untuk kita menjelajah ke semenanjung tanah air, untuk kita melihat bagaimana suasana, untuk kita meraikan Bulan Kebangsaan yang kita akan sama-sama raikan pada 31 Ogos nanti, Hari Kemerdekaan Negara kita yang ke-67. Dan kita boleh kongsikan juga dari pihak NSQ sendiri, apakah di antara, selain daripada untuk mendekati rakyat Malaysia, apa lagi di antara objektif ini capai melalui jalinan dan juga kerjasama yang kita berikan dari pihak RTM sendiri? Okey, seperti mana yang bos kita beritahu tadi, untuk mendekatkan kita dengan masyarakat Malaysia secara umumnya, seperti itulah NSQ untuk mendekatkan lagi jenama NSQ kepada masyarakat umum fokusnya. Kemudian bagi mereka untuk mendapatkan produk-produk NSQ seperti produk-produk limited edition ini, untuk mengetahui lebih lanjut apa itu khasiat sarang burung walet, kemudian tentang kesihatan, kebaikan dia kepada masyarakat umum. So bila sebut pasal NSQ, mungkin mereka melihat di kaca TV ataupun mendengar di celon-celon radio seperti sebelum ini. Tapi bila kita mengikuti program-program seperti yang dianjurkan oleh RTM, mendekatkan diri kepada masyarakat umumnya, mereka berdatang ke cawang-cawang kami yang terpilih untuk mendapatkan potongan produk-produk NSQ seperti yang limited edition ini sebanyak 50%. 50%? Ya, betul. Datang ke cawang-cawang yang terpilih bersama RTM dan juga Patron nanti semasa Jelajah Inspirasi Malaysia nanti. Okey. Di depan kita ketika ini, Tuan, kita boleh lihat sendiri ya, kotaknya pun sedikit berbeza daripada sebelum ini. Kalau ikutkan sebelum ini, warna kuning. Warna kuning. Tapi kita buat khas fokus untuk sempena program Inspirasi Malaysia sahaja. Kita boleh kongsikan sedikit tentang desainnya. Kenapa kita mengenangkan. Ada juga Jalur Gemilang kita letakkan di situ. Betul. Okey, sebab pertama, dari segi konsep desain ini, kita ambil menara yang paling tinggi di Malaysia. Itu menara THR yang menunjukkan kebanggaan rakyat Malaysia, kemerdekaan kita yang 67 tahun. Kemudian ada sikit Wisma NSQ kat situ. Kemudian Jalur Gemilang. Itu untuk mendekatkan kita kepada masyarakat Malaysia amnya.
Baik, itulah dia. Kenapa ada perubahan tentang packaging untuk produk-produk NSQ? Inilah sebabnya untuk jelajah aspirasi Malaysia khas sahaja. Dilaksanakan. Khas baik sahaja. Okey, kepada Tuan Saiful Zaman sendiri, kan, apakah di antara kita mahukan rakyat Malaysia untuk mendekati kita melalui social radio dan juga kita memiliki rakyat melalui program seperti ini, dan kita nak tahu juga apakah yang ingin dicapai, ya, apa yang ingin dicapai lagi untuk masa-masa akan datang, lagi-lagi untuk kita menyambut kemeriahan Bulan Kebangsaan ini. Okey, dia ada dua perkara. Jadi yang pertama, seperti yang telah disarankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, ialah setiap sebuah rumah ada satu jalur gemilang. Betul. Jadi apa yang kita harapkan dengan kita menjelajah ke kelompok petani, peternak, nelayan, golongan muda, para pelajar dan juga kelompok-kelompok masyarakat, supaya kita dapat menyemarakkan satu rumah, satu kawasan, satu bangunan, dia ada satu bendera. Even kalau ada kenderaan pun, letaklah jalur gemilang kita supaya kita sentiasa ingat inilah negara kita yang tercinta. Dan perkara kedua ialah objektif utama ataupun sasaran utama untuk kali pertama juga, untuk kita dapatkan seramai 2,024 orang yang lahir pada 31 Ogos di seluruh negara. Baik. Jadi kita harapkan minimumnya sebenarnya tahun 2024 kita dapat 2,024 orang. Sebab kita tahun 2024 kan? Betul. Jadi 2,024 orang yang lahir pada 31 Ogos. Jadi kalau para penonton Selamat Pagi Malaysia yang mengikuti media sosial semua stesen radio RTM, 34 stesen satu suara, di situ ada dipaparkan syarat-syarat untuk menyertai dan untuk membuktikan yang anda lahir pada 31 Ogos. Jadi pihak stesen dia akan berurusan, yeah, dan kita akan masukkan yang mana mengikut kriteria MBOR. Okay. Maknanya pada penghujung, pada 30 hari bulan Ogos malam tu, kita akan bersama-sama untuk memotong kek meraikan yang lahir pada 31 Ogos di seluruh negara. Kita akan cuba kumpulkan seramai 2,024 orang yang lahir pada 31 Ogos. Jadi kita akan kumpulkan di mana, Tuan? Kita akan kumpulkan di semua stesen radio RTM. Okay. Kita akan bawa MBOR untuk mengesahkan dan minimumnya 2,024 sempena tahun 2024. Tetapi kita sasarkan lebih lagi ke arah 2,400 orang ataupun 2,500 orang. Tidak kira had umur? Tidak kira had umur. Okey. Jika dia nak lahir pada ketika tersebut pun, kalau pihak MBOR nampak, kita boleh masukkan. Tapi masuk tak boleh lah. Menarik tu sebenarnya inisiatif yang disenakan oleh PRTM sendiri, lagi-lagi bahagian radio, untuk kita kumpulkan mereka yang kita panggil sebagai anak mereka. Yeah. Kan? Jadi ya, kepada pihak NSQ, Tuan, boleh kongsikan juga kepada kita apakah di antara harapan terbesar NSQ lagi-lagi untuk jelajah aspirasi Malaysia. Harapan sebenarnya, harapan NSQ memang amat besar sekali, seperti yang Perdana Menteri kita beritahu, biarlah kibarkan jalur gemilang, satu rumah satu bendera. Macam tu juga NSQ, biarlah di satu rumah ada satu produk NSQ di setiap rumah anda, untuk meyakinkan ahli keluarga anda, kerana produk NSQ ini bukan saja untuk diri anda sendiri tapi untuk seisi keluarga, semua boleh minum. Okey, sempena program seperti mana Tuan beritahu kita lagi, maknanya siapa yang lahir pada 31 hari bulan hari kemerdekaan, macam tu NSQ akan memberi produk percuma kepada mereka. Wow. Yang lahir pada tarikh tersebut, serta potongan 5% di cawangan-cawangan yang terpilih kami nanti, insyaAllah. So, jadi kena datang ke cawangan kami yang terpilih. Okey, ayolah. Kepada sesiapa yang lahir pada 31 Ogos, akan dapat kita raikan bersama-sama dengan pihak Radio RTM, dan kita akan juga berikan kepada produk percuma saja. Lahir pada hari itu tersebut. Okey, baiklah. Dan kepada Tuan Saiful Zaman sendiri, mungkin boleh kongsikan apakah di antara harapan pihak Radio RTM dan juga bagaimana untuk kita menyambut kemeriahan sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini. Jadi harapan program radio dan juga RTM secara keseluruhannya, supaya kita dapat sentiasa menanamkan, membenihkan, menyemarakkan jiwa merdeka kita, tidak kira kita di mana sahaja, tidak kira bangsa, agama, kita sebagai anak Malaysia menerusi jelajah aspirasi Malaysia 2024 bersama dengan NSQ dan juga stesen-stesen petron terpilih, kita semarakkan dan kita sambutlah Hari Kebangsaan ini dengan penuh bangga, yang Hari Kebangsaan kita yang ke-67 ini. Betul. Untuk bersama-sama kita sentiasa menjaga negara kita. Amin, insyaAllah. Okey, baiklah, sedikit lagi saya nak tanya ya, berkaitan dengan persiapan setakat ini. Menjelang
17 Ogos. Setakat ini bagaimana persiapan untuk jelajah aspirasi Malaysia? Mungkin. Persiapannya ialah kita telah maklumkan dalam Selamat Pagi Malaysia hari ini. Selesai dengan satu pihak NSQ, yeah, dan kita dah selesai dengan pihak Petron, mm-hmm, dan kita dah selesai dengan pihak ATM Negeri, oh, untuk kita memulakan penjelajahan. Mm. Sebab tinggal lagi 4 hari lagi. 4 hari betul. Jadi perasmian pelancaran tu nanti ialah di Petron NKWE, mm-hmm, Kuala Lumpur ataupun dia dekat dengan Glen Marie. Jadi siapa yang ada di situ boleh bersama-sama kita untuk pelancaran dan boleh dapatkan produk secara penuh di situ. Ya, baik. Jadi jangan kita lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan lagi Jelajah Aspirasi Malaysia. Terima kasih ucapkan kepada Tuan Zamri Abu yang merupakan pengarah usaha NSQ dan juga Tuan Saiful Zaman Yusof, pengarah bahagian radio untuk RTM. Terima kasih banyak-banyak. Jom kita sama-sama semarakkan jalur gemilang kita, kibarkan di mana saja anda berada dan kita semarakkan lagi semangat patriotisme dalam diri kita sebagai rakyat Malaysia. Baiklah penonton, kita akan berhenti berat seketika. Kembali ke Selamat Malaysia. Selepas ini, jangan ke mana-mana.